Ini DP-nya 30 jutaan, Pak. Oh, DP 30 jutaan? 30 jutaan. DP 4 juta? Betul. Nggak salah, Mas. Betul. Kayak angsuran ya? Iya. DP 10 juta, ambil mobil ini. Oh, ini DP 10 juta doang? 10 juta. Ini berapa? 40 masih bisa goyang lagi? Nah, langsung aja ngomong sama Mas Asep. Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas dan kita ada di Wuling Ciputat. Nah, teman-teman, kita akan bahas promo diskon akhir tahun. Karena yang saya dengar Wuling diskon gede-gedean. Kalian bisa lihat ada Wuling Almas RS Pro, Wuling Cortez dan Wuling Convero. Up to 40 jutaan. Nah, sekarang saya mau ngobrol langsung sama sales dari Wuling Ciputat. Ada promo akhir tahun apa saja, berapa DP dan angsurannya, dan yang pasti jaminan mesin Wuling tuh gimana sih? Nah, selengkapnya simak video ini sampai habis karena waktu yang tepat untuk beli mobil di akhir tahun dan diskonnya besar-besaran. Pastinya di BB Auto Channel, silahkan subscribe dan follow akun Instagram @BBAutoChannel dan silahkan nikmati video ini sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama sales dari Wuling Ciputat. Langsung aja kita ngobrol bersama Mas Asep. Mas Asep, salam kenal Mas Asep. Salam kenal Om. Nah, Mas Asep, yang pengen pembelian Wuling, saya dengar tadi diskonnya gede-gedean ya Mas Asep? Betul. Jadi bisa up to berapa Mas Asep? 43 jutaan. Up to 43 juta? Betul. Jadi kalian ini promo diskon akhir tahun, yang mau beli cash kredit siap dilayanin Mas Asep. Iya. Nah, Mas Asep nomornya di berapa Mas Asep? Di nomor 0899-745-7669. Nah, itu WA dan nomor biasa? Iya, 24 jam. Wah, siap 24 jam. Nah, bisa kalian lihat di layar, nanti langsung hubungin Mas Asep dan di kolom deskripsi kalian tinggal klik langsung nyambung ke WA-nya Mas Asep. Ya, betul. Mas Asep, buat yang pengen tahu, ini kita ada di Wuling Ciputat. Alamat lengkapnya di mana, Mas? Untuk alamatnya, alamat lengkapnya di Jalan RM Marta Dinata nomor 12, Kelurahan Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Di depan percis, di depan Tip Top. Nah, ini teman-teman yang dari tol baru Pamulang Parung ya Mas, betul. Ya. Ini strategis cuman berapa ratus meter belok kiri udah nyampe. Iya, betul. Jadi benar-benar posisinya strategis banget dan Mas Asep juga bisa layanin pembelian semua ya Mas ya. Betul. Jadi langsung aja hubungin Mas Asep untuk nanya-nanya. Mas Asep, tadi kan diskon kita udah ngomong. Tapi yang pengen masih ragu tentang kualitas Wuling, sebenarnya promo akhir tahun ini pelayanannya apa aja Mas? Untuk melayani selain promo, angsuran dan bonus akhir tahun, kita juga ada garansi 5 tahun. Oke, garansi 5 untuk tahun. Untuk mesin dan transmisi. Oke. Dan garansi umum 3 tahun atau 100.000 km dan untuk pre-service dan spare part selama 4 tahun atau 5.000 km. Oke, jadi teman-teman kalau pembelian di Wuling Ciputat, kalian nggak perlu khawatir lagi untuk servis bisa di sini dan yang pasti pelayanan pastinya prima ya Mas ya? Prima. Nah, yang pertama kalian harus tahu nih, kalau tips pembelian di akhir tahun pastikan minta diskon lebih ya Mas ya? Pasti itu. Tapi belum tentu barangnya ada, iya kan? Iya. Nah, di sini barangnya ready nggak Mas? Diskon oke, barang juga ready. Wah, cakep. Jadi kalian yang mau simulasi angsuran mulai dari berapa Mas tadi? 43.800. Diskonnya 43.800 dan angsuran dan DP teringan untuk mobil Cortez berapa Mas? 10 jutaan. Mulai dari 10 jutaan kalian sudah bisa dapat. Tapi kalau kalian mau dapat tambahan lebih, bilang dari apa Mas? Bisa hubungin Asep yang ada nomor di bawah ini. Nah, bilang dari BB Auto untuk dapetin promo ya, menarik betul. Lebih lanjut. Oke, kita akan bahas satu persatu ya Mas ya? Betul. Mulai dari Wuling Almas, RS Pro, Convero, dan Cortez. Baik. Silakan saksikan video ini sampai habis. Oke Mas Asep, halo, kita ya. Sebelum bahas Almas, kita bahas ini dulu nih. Ini ya. Katanya spesial. Iya, spesial. Diskonnya bisa puluhan juta Mas. Betul. Jadi promo akhir tahun ya Mas ya? Promo akhir tahun. Nah, ini tipe apa nih Mas? Ini Cortez C-Lux Plus, Pak. Cortez C-Lux Plus? C-Lux Plus. Oke.
Jadi teman-teman bisa lihat ini transmisinya Matic ya mas ya? Matic. Dan ini udah CVT? Udah CVT. Dan untuk mesinnya 1500 turbo pak. 1500 turbo? Betul, betul. Sama kayak Almas dong ya? Betul, mesin juga hampir sama kayak Almas. Oke, nah ini kebetulan udah delivery sold out. Mau iya, dikirim ya mas ya? Dikirim hari ini. Boleh kita lihat dalamnya mas? Boleh, silakan. Oke. Nah jadi teman-teman bisa dilihat ini adalah interior Almas. Ini Cielux. Adalah interior Cortez Cielux. Nah teman-teman bisa lihat ini transmisinya Matic. Keren banget ya, ini look sekali. Dan kalau bisa dilihat ini ada captain seat. Wah, cakep banget. Nah ini bisa dibeli dengan harga berapa mas? Ini untuk OTR Jakarta harganya 278.800. Dengan DP 10 juta, Bapak Ibu bisa untuk ambil mobil ini. Oh ini DP 10 juta doang? 10 jutaan. Karena jadi, diskonnya 10 juta kan. Jadi ini DP 10 juta, cuman bayar 10 juta udah dapat mobil keluarga? Betul Om. Gila, keren banget. Ini tipe bukan yang tertinggi ya? Bukan tertinggi, tapi ya di tengah-tengah. Tengah-tengah? Iya. Dan katanya se-Jakarta juga udah habis stoknya? Udah habis, tapi khusus ini warnanya warna putih. Oh, hanya warna putih ya? Cuman ada di dealer kita aja, untuk hubungin Asep. Oh, untuk unit ini hanya di Mas Asep bisa pembelian langsung, barangnya ready ya mas ya? Ready. Jadi siap kirim di akhir tahun ini ya? Siap kirim. Wah, nah denger-denger nih teman-teman, tadi kan Mas Asep bilang puluhan juta ya? Puluhan juta itu berapa sih Mas Asep? Puluhan juta bisa diangkat dari 40 juta. Jadi bisa 40 juta nih? Iya, untuk diskonnya. Tapi 40 kalo, juta? Kalau untuk pengen bisa lebih lagi, bisa hubungin Asep. Jadi kalau mau serius masih bisa goyang lagi ya Mas? Iya, betul. Wah, keren. Nah, teman-teman, untuk gambaran Wuling Cortez ini sudah diperkenalkan dari tahun 2019, tapi ini adalah generasi yang terbaru ya mas betul, ya? Betul, yang terbaru. Generasi terbaru, dulu transmisinya AMT. Nah, tapi ini transmisinya sekarang adalah CVT. Dan dia mesinnya 1500cc turbo sama dengan Almas. Nah, jadi kalau tadi harga 270 bisa diskon 40, itu worth it banget sih. Gak nyampe 230 atau masih bisa goyang lagi, tapi kalian udah dapetin mobil sekelas ini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung hubungin Mas Asep untuk informasi lebih lanjut. Diskonnya berapa? 40 masih bisa goyang lagi. Nah, langsung aja ngomong sama Mas Asep. Mas, apa? Ini stoknya ada berapa kira-kira? Stoknya banyak, Mas. Banyak ya? Banyak, Om. Jadi kalau lihat video ini, bilang aja dari BB Auto. BB Auto. Dapat special diskon lagi ya, Mas? Bisa. Wah. Misalkan dengan catatan hubungi Asep, nanti bisa screenshot untuk BB Auto-nya, untuk subscribe-nya, baru kirim ke saya. Oke. Wah, ini baru mobil pertama teman-teman, jangan kaget-kaget, nanti kita bahas lagi ini yang keren nih. Wuling Almas RS? RS Pro. RS Pro, yang sudah adaptive cruise control, iya. Dan sudah ada fitur yang dari HP ya mas ya? Betul. Oke. Berapa diskonnya? Langsung aja kita bahas sama Mas Asep. Oke Mas Asep, sekarang kita bahas khusus Almas RS Pro ya Mas ya? Iya betul. Jadi ini adalah terbaru 2021 ya? Betul. Nah ini berapa nih Mas Asep sekarang harga OTR-nya? Untuk harga OTR-nya 423.800. 423.800? Iya. Untuk tipe paling tertinggi ya? Betul. Dan dia tipe tertinggi cuma satu varian aja ya? Iya satu varian. Oke. 7 seater. Dan sudah ada adaptive cruise control. Betul. Dan ada apa tuh mas varian yang baru dari HP itu nyalainnya? Aplikasi EOP. Oke. Yang bisa connect dari handphone ke mobilnya sendiri. Oke. Jadi hanya dari handphone kita udah bisa nyalain mobil ya mas? Betul. Ya? Jadi ini adalah unitnya. Dan ini varian warnanya ada 5 ya mas? Ada 5 warna. Nah, yang akan kita review ini hitam, grey. Tapi ada juga yang putih. Merah. Dan merah dan silver ya? Silver, nah, betul. Kalian bisa pilih, karena ready stock semua nih mas? Ready stock, untuk ready warna stock. Bisa milih. Nah, jadi kalau kalian ragu mau milih warna apa, bisa langsung datang ya mas ya? Bisa datang. Bisa langsung datang. Bisa datang, temuin Asep. Temuin Asep? Iya. Nah, Mas Asep, untuk harga tadi kan 420, bisa goyang berapa nih mas diskon? Untuk diskon ini, dia di angka 43 juta, pak.
Wah, 43 juta nih diskonnya nih. Gokil. Jadi kalian udah bisa dapet ini di bawah 400 juta ya berarti loh Asep ya. Nah, tapi masih bisa goyang lagi enggak kalau dari BB Auto? Bisa, dengan catatan hubungin Asep. Nah, oke. Jadi kalian bisa dapetin diskon lebih. Mas Asep, boleh kita lihat ya? Boleh. Jadi yang penasaran fitur-fitur dari Wuling Almas ini, nah ini adalah paket pembelian Wuling Almas. Oh, dapat karpet juga ya Mas ya? Iya, karpet dasar. Karpet dasar. Nah, ini adalah kalau dibandingkan dengan tipe 2019 sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi fitur-fiturnya bertambah. Ada wireless charge di depan ya Mas ya? Iya. Dan untuk velg juga dia sudah berubah. Iya. Dan nah ini lampunya manis sekali nih sekarang ya. Lampu dan di belakang ada nuansa karbon-karbon dan list aksen merah ini. Jadi keren banget teman-teman. Nah, untuk unit yang warna itu nggak ada perbedaan harga ya Mas ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Untuk warna harga sama. Sama ya? Iya. Nah, kalau yang di sini dual tone ya teman-teman. Iya. Jadi grey atasnya hitam. Betul. Nah, kaca film pun dia lumar hitam ya Mas ya? Betul, hitam. Nah, untuk masalah ini persentase nanti bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri ya? Betul. Nah, lumayan teman-teman diskon 40 juta. Nah, Mas, kalau pembelian kredit simulasinya gimana, Mas? Untuk kredit? Ya. Ini DP-nya 30 jutaan, Pak. Oh, DP 30 jutaan? 30 jutaan. Jadi DP 30 juta angsuran berapa tuh Mas kira-kira? 8 jutaan. Oh, 8 jutaan untuk berapa tahun? Untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau misalnya kalian pun mau beli cash, punya duit, fleksibel ya Mas ya? Fleksibel. Jadi mau dibesarkan DP-nya, angsuran ringan bisa dibantu bisa, ya Mas ya? Bisa, bisa banget. Nah, jadi teman-teman kalau untuk Wuling Almas RS Pro stok ready melimpah, kalian bisa lihat videonya, ini footage kita. Nah, tapi saya mau nanya, Mas, kalau ini kan Wuling Almas RS tipe tertinggi ya? Iya. Kalau Wuling tuh mulai terendah dari berapa sih harganya? Harganya di angka 289.800. 289.800? Iya, betul. Itu belum diskon tuh, Mas? Belum. Belum ya? Jadi kalau misalnya punya budget 200 jutaan juga sebenarnya udah bisa kebeli bisa. Ya? Oke. Nah, itu kalau untuk tipe yang tadi yang saya sebutin itu, okay. DP-nya bisa sampai 10 jutaan. DP bisa sampai 10 juta? 10 jutaan. Oke. Okay. Angsurannya 6 jutaan. Angsuran 6 jutaan. Nah, kalian udah bisa dapat Wuling Almas. Nah, ini mungkin salah satu tipenya ya, Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi Wuling Almas itu sebenarnya masih ready untuk yang 5-seater, yang 7-seater, dan untuk yang non apa namanya tidak ada head unit itu juga masih ada ya, yang tadi termurah itu ya, Mas ya. Nah, Mas, sebelum lanjut kita ke promo diskon lainnya, saya ngeliat ada yang bagus tuh, Wuling Convero. Convero DB. Nah, itu katanya paling murahnya Wuling ya, Mas ya? Betul. Oke. Oke, kita lihat ya, Mas ya. Baik. Oke, Mas Asep. Ini adalah Wuling termurah ya, Mas ya? Iya, Convero DB. Convero DB. Iya. Untuk OTR-nya 165.800. 165.800. Tipe manual ya Mas ya? Manual. Dan double blower ya? Double blower. Jadi ini adalah salah satu mobil keluarga termurah. Betul. 7 seater. Iya. Cuman 165.800. 165.800. Tapi bisa diskon lagi enggak nih, Mas? Bisa. Ini di angka diskon 21 juta, Pak. Jadi diskon 21 juta? Iya. 140-an juta doang ini Mas harganya. Betul. Ini kok kayak harga LCGC ya? Padahal dia sebenarnya dia dapat PPNBM enggak sih, Mas? Dapat. Oh, dapat ya. Oke. Jadi ini promo juga di Desember aja deh, Mas. Di ya? Desember. Karena kita enggak tahu nih untuk PPNBM lanjut atau enggak. Kita enggak tahu juga kan. Nah, kalau ini si simulasi angsuran gimana, Mas? DP nah, ini dan paling luar biasa nih, Pak. Kenapa tuh? DP-nya di angka 4 jutaan. DP 4 juta? Betul. Nggak salah, Mas. Betul. Kayak angsuran ya? Iya. Untuk angsurannya 3,5. 3,5 juta? 3,5 juta selama 5 tahun. Oke. Wah, ini sih keren banget sih. Ini buat angkutan, untuk buat usaha. Usaha, mau online pun bisa ya, Mas? Betul, bisa. Wah. Nah, kalau beli Wuling yang masih ragu,
untuk garansi dan servis gimana sih, Mas? Nah, kita tuh ada garansi mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100 ribu kilometer. Oke. Okay. Atau garansi umumnya 3 tahun. Oke. Okay. Dan ada untuk free spare part, okay, dan free service selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Oke. Okay. Iya. Jadi, selama 5 tahun tuh sebenarnya udah aman ya, Mas ya? Aman, Pak. Nah, teman-teman yang masih ragu ini ya, ini kan Cortez. Saya punya teman yang pakai mobil ini udah keliling Indonesia. Saya udah pernah review juga mobilnya. Betul. Dan sudah sampai Bali dari Aceh, aman ya, Mas? Aman. Nah, jadi benar-benar, nah ini udah punya orang nih, Mas ya? Iya, ini tinggal dikirim. Sedang proses pemasangan kaca, iya, film. Nah, saya nggak mau ganggu. Nah, ini untuk posisi unitnya 7 seater ya, teman-teman, dan ya, AC double blower. Nah, ini bisa dilihat Wuling 15L DB. Nah, Mas, katanya kemarin sempat susah unitnya. Betul. Nah, sekarang di bulan Desember, plus Desember, karena emang untuk akhir tahun, okay, untuk menyiapkan, karena pesonanya banyak sekali, Pak. Ha-ha. Makanya disiapin untuk di Desember ini. Oke. Okay. Stoknya sangat banyak. Jadi ini ready nih, Mas ya? Ready. Jadi ready, pilihannya dari 4 juta kalian udah bisa dapat mobil baru untuk kalian pakai di akhir tahun dan mulai bisa cari duit di awal tahun ya, Mas ya? Betul. Jadi benar-benar promo Wuling akhir tahun tuh gila-gilaan. Nah, teman-teman, nanti kita juga akan bahas Wuling yang untuk pengiriman ya, Mas ya? Pengiriman. Jadi itu blind fan-nya Wuling ya? Iya, blind fan, promo. Nah, jadi langsung aja kalian yang mau detail lagi langsung hubungin Mas Asep. Nah, Mas Asep, untuk yang belum tahu lagi nih nomornya ketinggalan di awal, berapa nomornya? Oh iya, penting nih, sangat penting banget nih. Nanti kalau emang ada mau nanya info-info tentang mobil Wuling, bisa hubungin di Asep di angka 0899 okay, 745 7669. Oke. Okay. WA dan telepon bisa 24 jam. 24 jam. Langsung aja hubungin Mas Asep untuk tanya seputar Wuling. Yeah. Oke, okay, kita lanjut ke mobil terakhir. Oke, Mas Asep, ya, mobil terakhir nih ya. Iya, mobil terakhir. Kita ngeliat ada, ini Wuling apa sih, Mas, namanya? Ini Wuling Formo Blind Fan. Formo Blind Fan. Iya. Jadi ini untuk usaha dong ya, untuk Mas? Untuk usaha. Ya? Nah, untuk usaha berarti ini bisa serbaguna, teman-teman yang usaha catering, usaha delivery, usaha mau bikin penginapan juga bisa nih pakai ini, camper van gitu ya. Nah, ini harga berapa, Mas? Ini di angka harga 143. 143? Iya, betul. Oh, berarti lebih murah dari yang tadi kita bahas DB. Betul. Ya, Mas ya? 143 itu, ini udah power steering? Sudah. Jadi udah power steering dan juga udah AC ya, Mas? Sudah ya? AC. Wah, jadi nyaman banget nih untuk betul drivernya. Dan kalian untuk 143 itu belum diskon dong, Mas? Belum. Masih bisa goyang lagi? Bisa goyang. Jadi bisa langsung usaha dengan 143 juta, belum potongan diskon. Nah, Mas, kalau untuk usaha nih, betul, ini bisa kredit dan lain-lain nggak sih, Mas? Bisa. Bisa ya? Nanti untuk DP dan angsurannya bisa hubungin Asep yang ada nomor di bawah. Oke, okay, ya, langsung aja japri Mas Asep. Nah, kalau mesin ini sebenarnya sama dengan mobil Convero yang biasa ya, Mas ya? Beda. Oh, beda? Iya, ini 1200. Oh, ini 1200? 1200. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini plat ya? Iya. Plat, dan memang bisa untuk langsung usaha, dan ini dapat kargonet juga, dan kargonet. Untuk interior juga mirip-mirip sih sama Wuling Cortez biasa, Convero ya, Mas ya? Convero. Wuling Convero, dan dia velgnya kaleng hitam. Kaleng hitam. Nah, tulisannya ini Formo langsung jelas. Ya, jadi di belakang juga gelap, dibikin plat juga, jadi tidak ada kaca. Nah, jadi teman-teman, untuk Wuling kita udah bahas banyak banget unit-unitnya ternyata, dan kalau di sini juga ada servisnya, Mas ya? Ada servisnya. Jadi di sini 3S ya, 3S. Mas ya? Sales, service, dan spare part dan juga spare ya. Part. Oke. Thank you, Mas Asep. Sama-sama. Untuk informasinya. Nanti yang mau beli pembelian langsung hubungin Mas Asep di kolom deskripsi dan nomor yang ada pada layar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen
mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.